Wow. Mantap sekali. Semuanya selamat malam, kami dari JKT48. Terima kasih telah datang pada pertunjukan Ramune no Nomikata atau cara minum Ramune oleh JKT48 New Era. Yay, welcome. Gitu aku pengen kasih tau nih, kita abis bawain 4 buah lagu. Yang pertama ada Kizashi atau Pertanda, yang kedua ada Kotei no Koinu atau Schoolyard Puppy, yang ketiga ada Disco Hokensitsu atau Disco di UKS, dan yang keempat ada Pematase Setlist atau Setlist yang dinanti. Seru sekali ya, semuanya bersemangat. Iya, oke. Sebelum lanjut, kita mau tanya-tanya dulu Q&A. Siapa yang udah pernah minum Ramune? Aku. Di kanan kakak JKT. Pioni emang mau beliin Pioni? Ah, mau beliin. Oh, tahu. Traktiran aja gimana ya? Tanya-tanya dulu aja gitu kan. Basa-basi kamu ya. Iya, setiap orang pasti memiliki hari yang berbeda satu sama lain. Ada hari di mana kita tertawa, tapi ada hari juga di mana terasa sangat panjang. Di hari yang sangat panjang itu, meminum Ramune pasti akan terasa merepotkan. Tapi di sisi lain, kita jadi tahu bahwa kita perlu beristirahat sejenak dan mengambil nafas dalam. Melalui pertunjukan kali ini, kami berharap semoga kita bisa menjadi alasan satu sama lain untuk mengembalikan kembali semangat kita masing-masing. Oleh karena itu semuanya, mohon bantuannya untuk JKT48. Mohon bantuannya. Oke, kalau tadi Vioni kan suruh kita buat minum Ramune ya. Kalau ada minuman pasti ada makanannya nih. Ngomong-ngomong sekarang, Vioni kan suka banget makan ayam. Kita semua bosen gak sih? Ayam ya? Jadi tetan saya juga dibawain ayam kita, kalau ayam. Coba ya, sambil memperkenalkan diri, kita mau merekomendasikan satu makanan selain ayam untuk Vioni. Wede! Welcome for Vio. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Diam bukan berarti tak memperhatikanmu. Aku Gita, terima kasih. Selamat 200 ya. Makasih semuanya. Oke, makanan yang direkomendasikan untuk Vioni adalah vegan chicken. Itu bukan ayam, itu adalah jamur. Okay. Jadi kalau vegan chicken itu sebenarnya jamur, tapi dia bertekstur kayak ayam. Jadi menurut aku pasti ya lebih sehat dan pasti Vioni suka. Oke, terima kasih. Wah, Kak Gita, aku suka banget jawabannya. Kak Gita. Jamur bisa jadi ayam. Suka banget jawaban Kak Gita. Jamur bisa jadi ayam. Iya. Bisa, nanti Vio mau coba. Ilusi. Oke, kita lanjut ya. Halo semuanya, dengan kejawabanku, aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola si Mechanic Girl. Terima kasih. Kak Ola. Jadi aku mau merekomendasikan yang udah pasti gak ada di sekitar rumah Vioni yang rumah gede-gede itu. Waduh. Kan sih, coba sekarang gue tanya, Vioni pernah gak makan tutut di pasar Rebo? Tutut apaan? Apaan tutut kan? Tutut kan gak tau. Siput? Tutut. Itu bukan sih. Pokoknya nih ya. Tutut bukan ya. Bukan. Aku juga gak pernah makan sih, tapi aku merekomendasikan Vioni soalnya kalau gue pulang nih kan malam-malam kan lihat Taman Mini tuh ya kan. Di depan Taman Mini selain ada yang balapan, ada juga yang jualan tutut. Aku tau kan, tutut. Dia kalau jualan ada bunyinya tutut. Gak ada. Oh iya. Dikira kereta. Cepio, dia makannya gini. Tutut. Oh. Ada tutut. Oh gitu. Oke, terima kasih. Aku ingin merekomendasikan. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Saya pergi simfoni yang menenangkan hati. Hai, aku Vioni. Terima kasih.
kasih. Pia. Ini aku perlu merekomendasikan untuk diriku juga. Perlu. Cepio. Selain ayam. Ingin kamu beli biar dibeliin Ashel. Ayo cepetan. Kau nunjuk ya. Aku pengen, yang aku lagi pengen makan. Jadi aku lagi pengen makan papeda. Papeda tau gak sih yang kayak digini-giniin itu loh. Papeda gak? Ada di Jaktim banyak. Pokoknya makanannya gitu, datang aja ke Jaktim. Datang banyak. Okay. Terima kasih. Yay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu. Hai, aku Jessie. Jessie. Aku mau merekomendasikan tahu bulat. Soalnya kan itu kan Cevio banget kan. Ya, terus aku perlu makan tahu bulat lebih banyak lagi. Iya, soalnya selain ayam, ini sebenarnya Cevio kayak ini Cevio banget sih. Jadi kayak ya udah kan selain ayam kan. Ya udah tahu bulat aja ya. Tahu bulat isi ayam. Aduh, jangan tahu bulat. Tapi oke juga kopong. Tapi oke juga kan. Kan bisa kopong. Ya udah isi aja ayam bisa juga. Aduh, tahu isi. Tahu isi. Senang berbisnis dengan ya, Anda. Senang berbisnis. Oke, terima kasih. Moshi, terkadang sarkastik, terkadang penuh cinta. Halo, aku Jesslyn. Jesslyn. Fioni, aku mau merekomendasikan kamu makan burjo. Burjo apa? Bubur kacang hijau. Tapi Fioni gak suka gak sih? Kan bukan ketan ya? Gak jadi. Okay. Apa sih? Kacang hijau. Tapi dia gak suka warna hijau. Ya udah, gak usah lihat warnanya. Tutup mata, aku suapin. Terima kasih. Jangan mau disuapin Cik Jesli. Cevio dia pengen numpang Cevio soalnya dia kayak gitu. Nebeng. Nebeng. Ya udah deh, udah. Saya capek. Halo semuanya, tenang seperti bulan, bersinar seperti bintang. Hai, aku Lulu, terima kasih. Widih, kalau Lulu capek, Lulu cukup. Cukup sudah. Widih, Fioni ini aku rekom... Apa? Dia batuk doang, Kak Lulu. Kirain mau ngomong sesuatu gitu maksudnya. Silahkan. Pengen merekomendasikan ini, tempoyak. Tahu nggak tempoyak? Tahu. Biar kayak hidup Fioni tuh agak ada asem-asemnya dikit gitu loh. Biarin aja, dia kan terlalu manis ya. Terima kasih. Iya. Karena aku kangen. Nangis lagi apa ya? Video call kak. Exactly. Okay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Never miss a chance sebesar. Halo semuanya, aku Katrina. Terima kasih. Katrina. Welcome. Ya, jadi aku pengen, aku pengen merekomendasikan pisang nugget. Kenapa? Pisang nugget? Kalian gak tahu pisang nugget? Tahu. Kenapa gak pisang nugget? Kenapa gak pisang? Kenapa pisang nugget kan? Jadi pisang dibaluri dan digoreng. Iya tahu. Pisang goreng aja. Udah lo kayak pisang nugget. Pisang nugget ada. Kalau di aplikasi ya nugget. Biasa ngambil pisang goreng, 3 bayar 2 doang aja. Tandatin. Aku tuh selalu dibully. Ya, udah itu aja. Terima kasih. Boleh gak diem dulu? Gak. Sawadika. Aku ke benar setiap hari banggaku mumpet fokun kak. Terima kasih. Yes. Yay. Ya, apa kabar guys?
Seminggu kita gak ketemu ya. Kalau aku rekomendasi makanan buat Fioni, daging sumur. Gak. Daging semur yang ada di tuh gak sih yang kayak bulan puasa. Semur. Gak, daging apa namanya? Semur. Sih kalau misal opor. Iya. Opor. Semur opor apa sih? Ayam. Beda. Opor ayam. Beda. Opor ayam. Semur juga ada ayam. Rendang juga ada ayam. Ampun Kak, ampun. Asyik, mic-nya boleh aku boleh saat ya aku? Iya, silakan Bu Teh. Ya, terima kasih ya. Enggak, aku mau rekomendasi daging semur yang ada di biasanya di bulan enggak di apa namanya? Lebaran gitu. Tapi yeah. Bukan opor ayam ya, yang coklat gitu loh. Iya. Yeah. Oke, okay. Iya benar. Tahu. Ya gitulah ya. Ya semoga Fioni bisa cobain itu sayur ayam ya. Terima kasih. Iya. Wuh, larilah pink. Halo semuanya. Yang indah akan selalu memberikan kehangatan setiap harinya. Halo semuanya, aku Feni. Kak Feni. Terima kasih. Kalau aku buat Fioni, gak lain dan gak bukan, aku pengen kasih dia coba seblak. Karena tuh banyak, aku tahu banyak banget orang yang kayak apa tuh seblak, tapi aku harus banget. Kalian mau gak coba seblak? Mau. Aku gak suka. Mau. Ya. Suka. Oke, nanti suka. Aku bawain. Halo semua, seperti pizza yang selalu dinanti-nantikan semua orang, selalu nantikan aku ya. Halo, aku Marsha, terima kasih. Marsha! Rekomendasikan makanan ke Cepio. Iya gak sih? Tapi tadi di otak aku tuh roti. Tapi kan pizza terbuat dari roti. Iya, bisa. Iya, bisa. Bisa jadi. Gak jadi, gak jadi. Apa sih? Gue bingung dah setiap gue ngomong tuh kayak langsung pada diem gitu. Kayak malah cuma nyeletukin doang. Cuma jawab doang padahal. Kita coba berpikir, Cel, berpikir. Iya, kita coba. Gak apa, bagus. Kita memberi reaksi terhadap kamu. Iya, sama-sama. Apa jawabannya? Aku makasihnya roti, pizza, mie. Karena aku suka tiga-tiganya. Aku pengen CP juga makan yang aku suka. Karena aku udah makan ayam karbo, tuh. Ya, oh, kan gitu, Marsha it gitu. Aku juga suka kamu kok. Apa? Aku juga sayang sama Kak Lulu. Kenapa Kak Trin? Tadi kamu ngomong apa? Enggak tadi. Gak lucu. Sekian, terima kasih. Halo semuanya. Halo. Aku datang bagaikan embun pagi yang menyejukkan suasana hati. Hai semuanya. Panggil aku Ashel ya, terima kasih. Ashel ya. Oke guys, aku pengen rekomendasiin Cevio kue-kue lebaran. Wow. Iya, kayak nastar, kastengel, lidah kucing. Itu ada kue natal, Ashel. Apa? Kue natal juga. Kue natal juga gitu, Cel. Iya, Cel. Rasanya beda, Kak. Emang kue natal ada... Sama, nastar juga. Ada. Ya udah putih orang salju. Aku ada. Eh, ada. Kebalik gak sih, harusnya Cevio rekomendasiin aku Tong Cup ya. Enggak, tapi pokoknya kue-kuean. Iya, boleh. Kue Natal, Tong Cup ya. Star, kayak gitu-gitu ya guys. Ngerti kan guys? Boleh. Oke, terima kasih. Iya, Syah. Bye. Yo. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Gadis koleris yang suka berimajinasi terangi hari. Dengan senyum karamelku. Halo semuanya, aku Freya. Iya. Kalau aku mau merekomendasikan makanan ke Cevio itu, Cevio kan kalian tahu kan Cevio suka jangkrik. Iya kan? Jangkrik belalang. Cevio kan pernah makan belalang terus katanya dia suka kan belalang goreng gitu selain ayam goreng. Jadi aku mau merekomendasikan Cevio serangga-serangga yang lain. Misalnya ulat apa yang bisa dimakan, ulat sabu. Iya gitu. Jadi aku mau Cevio makan serangga-serangga yang lain juga. Terima kasih. Wow. Halo semuanya, selamat malam. Malam.
bagai kunci yang kalem tapi kan selalu mikat hati. Siapa? Hati kamu. Halo semuanya, aku Adel. Terima kasih. Adel. Hai. Aku ya, kalau aku ya, apa ya? Celele. Iya, celele kayaknya deh. Kayaknya celele deh. Tadi aku kepikiran sebenarnya sate taichan tapi karena di situ kayak oh iya. Kayaknya Jevia juga ayam. Itu kan ayam juga ya? Iya, pecelele. Oh, pecelele. Maksudnya tadi kan ngomongnya taichan. Iya, tadi kan aku bilang mau taichan. Iya, taichan ayam kan? Iya. Ya udah, berarti lele aja. Ya udah. Soalnya kan gitu, gitu kan. Terima kasih. Ada yang mau ikut aku? Selamat malam. Itu doang, oke. Okay. Udah nungguin loh, oke. Disleksi. Ayo ikut dunia Flora. Simsalabim akan kubuat kalian menjadi berbunga-bunga. Halo semuanya. Apa sih? Halo semuanya, aku Flora. Terima kasih. Itu aku lupa nama aku. Ya, Flora. Dia lupa nama aku siapa. Gak apa guys. Emang suka gitu. Emang suka nge-like. Emang suka gitu ya. Nama lu Taichan. Halo, aku Taichan. Oke. Okay. Aku sebenarnya mau rekomendasiin sayuran ke Cevio. Cuma Cevio tadi orang makan sayur lo. Enggak, lo aneh. Enggak, gue enggak aneh. Tapi ternyata Cevio juga suka sayuran, jadi aku mau rekomendasiin. Apa ya tadi? Kok aku jadi pelupa sih? Emang pelupa. Ya udah deh sayuran aja. Oh, enggak, aku tahu aku mau ngerekomendasiin es blewa. Oh. Karena bentar lagi kan mau Ramadan ya. Oh, oh iya. Itu pasti seger banget sih. Terima kasih semuanya. Rame ya, sabar. Satu-satu. Ya, udah? Barengan enggak ke duniaku. Eh, ya deh. Ya ini aja. Salam semuanya. Sinogoro, Anu akan menemani hari-harimu dengan sepenuh hati. Halo, aku Indira, terima kasih. Yeah. Indira. Iya. Jadi kalau dari aku yakin sih ini Cevio belum pernah. Kalian tahu cilung? Ini makanan. Tahu. Tahu kan? Ya, ya, tahu. Tapi cilung di Jakarta tuh beda sama yang di Bandung, kenapa ya? Oh. Cilung Jakarta Bandung. Cilung. Jadi aku biasa makan beda. Oke. Okay. Maksudnya cilung di Jakarta sama cilung di Bandung beda. Iya. Iya gitu. Baris tiga kenapa ya? Aku begitu. Habisnya aku beli cilung di Jakarta tuh beda. Pokoknya aku mau rekomendasiinnya cilung yang di Bandung. Jadi kayak acinya dikasih bubuk kacang terus dikasih mie terus pakai saus. Tadi kebetulan banget dia pengennya nyoba itu juga ya. Serius? Iya. Kamu enggak dengerin. Tadi bukannya bilang yang lain ya, bukan cilung. Beda, tapi kan sama kan? Beda. Oh, beda. Beda. Tapi gerobak di dekat rumahku papeda cilung. Nah kan makanya beda, Jakarta Bandung tuh beda. Tuh Jakarta Bandung beda. Beda makanya. Makanya Cevio ntar kita ke Bandung bareng ya. Oke, terima kasih. Beda kampung. Indah. Halo. Udah banyak bicara, kita melalui tulisan. Halo, aku Indah. Terima kasih. Indah. Kak Indah. Aku mau merekomendasikan Cevio Lemang. Tahu enggak? Aku yakin Cevio enggak suka, tapi aku mau merekomendasikan aja. Lemang itu kayak gimana, Kak? Kayak gimana? Jadi kayak enggak tahu. Ketan dimasak di bambu gitu. Iya enggak sih, guys? Iya. Iya gitu. Tapi aku yakin dia enggak suka. Tapi coba aja gitu. Kayak pengen tahu aja kan dia pasti enggak pernah kan? Iya. Yeah. Kan? Yeah. Tapi kalian tahu kan lemang? Terima kasih. Semoga Cevio bisa makan itu semua ya, yang kita rekomendasiin. Ya. Amin. Oke, semuanya. Mari kita lanjut ke unit song ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Yeay. Seru banget nih dilihat-lihat. Yes. Tadi kami sudah membawakan 5 buah unit song. Yang pertama ada Cross. Wih. Kedua ada Finland Miracle. Wih. Ketiga ada Marajasi Sayonara, Menatapmu Sayonara. Keempat ada Usatsuki Dacho, Burung Utasi Pembohong. Dan 5, Nice to Meet You.
Yes. Oke, karena kita juga mau seru-seruan ya guys. Ya enggak? Iya dong. Iya. Oke, kita akan membacakan live tweet dengan hashtag cara meminum ramune JKT48. Let's go. Let's go. Wih, ya. Baru dibuka ya. Sudah-sudah aja nih. Kayak gimana jujur ya. Gitu. Kak Jimmy. Kampen. Kak Jimmy. Vio, maaf ya Vio, tapi aku mau baca ini boleh? Boleh ya Vio ya. Aku mau baca dari Kak Jimmy. Selamat malam, Ce. Aku punya pantun nih. Iya, makan bihun sambil kayang. Siap. Gak keseluk dia. Selamat ulang tahun, Vioni sayang. You deserve all the cake, happiness, and love today. Happy birthday, Vioni. Terima kasih. Can we see the picture? Zoom in, please. Please, I want to see it. Yeah. Wifi-nya udah nyambung. Aigo, kenapa aku nggak posisi? Oh, di skip lagi. Itu foto lu pas kapan, Pioni? Gak tau. Kayaknya pas dulu belum bisa berpikir. Sebentar. Ini emang kamu kayak gini atau di? Gak mungkin gak sih? Gak mungkin. Mungkin kalau Pioni mungkin dia kayak gini. Ini gak sih? Tuh. Iya tahu. Cevio, aku ingat Cevio pos. Kayak gini. Ini woy. Kamu. Can we see the picture please? Atau maaf, we cannot. Ini untuk. Iya, untuk adik-adik Gen 11 jangan ditiru. Jangan, kamu akan menyesal. Menyesal. Iya. Apa nih, siapa lagi? Pioni aja yang baca semua lah, Pioni. Iya, Cebio baca, Cebio. Kak Farah tuh. Iya, Kak Farah. Semangat STS-nya, Via, terima kasih. Cie-cie yang STS, terima kasih. Terima kasih. Keren banget tuh deh, makasih ya. Enjoy your day, Pioni. Sok. Apa benar kalau nonton Ramune hari ini dapat voucher gratis makan ayam sumber hidup? Emang iya? Konfirmasinya yuk, boleh. Hah, serius? Hah, beneran? Lagi bercanda gak sih? Beneran gak? Apa sih? Iya kak. Boong. Percaya aja lagi. Baru aku mau minta itunya. Terima kasih ya Kak Mara. Thank you. Yay. Fioni lagi. Ih, ada kapibara. Aku baca ini. Panggil aja Abed. Malam hari beli ketoprak. Cakep. Besok paginya beli gula. Cakep. Duh, Fion, Kak Cepio lucu banget. Pasti dialah milikku satu-satunya. Selamat merayakan ulang tahun Fioni. Oke bang, siap bang. Dari temanku Fengs Far Ponorogo. Yang Far juga duduknya di bangku H2. Bukan H2 bukannya deket ya? Oh maksudnya kalau deket tuh di sini. H2 tuh Far, tuh jauh di belakang. Fengs Far. Tapi enggak apa-apa, wish you all the best. Terus ada muka kapibara. Terima kasih ya. Yes. Kak Abes, terima kasih. Kamu fotonya kapibara. Lucu. Aku mau baca tapi harus di scroll dulu. Ini mana yang baik? Mau di scroll. Yang tengah ya udah. Iya sabar. Fioni izinkan ku berpantun. Membeli bihun. Kenapa sih orang sukanya pantun? Kenapa enggak puisi? Buset. Udah sumpah Twitternya ini tuh. Iya tapi kalau. Ya maaf ya. Membeli bihun memakai batik. Cakep. Pulang di jalan membeli jamu. Cakep. Happy birthday Chef Fioni cantik. Terima kasih. Semoga Tuhan. Ini Tuhannya yang setengah gede woy. Gede ya. Apa? Parah banget. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Habis kedua satu ya, Cepio. Boleh dong kirimin senyum manisnya buat temanku Ari peminat nomor 1 Fioni di row F23. Angkat tangan dong Ari. Ari, angkat tangan Ari. Itu yang ayam. Ayam. Temennya yang mana kan? Tolong dikoreksi ya, Tuhannya T-nya pakai huruf gede ya. Tolong ya. Tolong. Biar minum. Keren. Bahasa Indonesia nya. Kakaknya bestie banget sampai nama kakaknya ditulis di namanya Twitternya loh. Kayak bestie. Bestie. Ya. Apa lagi nih? Yang mana nih? Cici. Yang mana yang belum dibaca? Fioni. Wih,
Kak, boleh tolong cari yang ada kafeinnya enggak, Kak? Enggak mau. Tadi ada, tapi kafeinnya enggak mau. Ada naik motor. Coba ini ada dari Mas Mul. Enggak. Dari Mas Mul. Okay. Coba deh baca yang terakhir kalau yaudah, mau. Iya. Baca ini buat terakhir ya. Yaudah, yang terakhir ya. Cepet. Happy birthday, Cepio. Happy birthday, Cepio. Semoga makin yakin dan makin kreatif. Tips buat anti racing. Anti racing. Kamu lihat fotonya boleh gak? Fotonya please. Boleh gak? Ya, mau lihat yang di racing. Wah, yang di racing. Assalamualaikum. Dah, saya pamit ya. Jangan gitu, Kak Benny. Kak Benny, bonceng. Saya tahu di orangnya, lihat saja nanti. Yang di racing. Ya, ini kalau konil nih, bener. Yang ulang tahun dia yang kena Kak Benny. Yeah. Kak Benny bukan aku yang baca ya. Iya kak, bukan aku yang kompor. Oke, tadi kan seru banget kan, ya, bacain live tweetnya, ya nggak? Kira-kira pertunjukan selanjutnya lebih seru atau lebih seru lagi? Lebih seru lagi. Oke, kalau gitu semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke. Tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Kodokuna Ballerina, Ballerina dalam sepi. Lalu yang kedua ada Ima Kimito Ira Reru Koto, Sekarang Ku Bersama Denganmu. Dan yang terakhir ada Winning Ball. Winning Ball. Oke, sekarang kita akan berbincang-bincang ya. Tentang apa tuh, Ashel? Oke, jadi kan hari ini hari spesialnya Cevio kan, kita bakal mendeskripsikan Cevio dengan nama panjang dia, yaitu Cevio Alfia. Alferia. Itu mah nama gue ya. Alfia nama. Itu mah nama aku, maaf. Fionia Alferia Tantri. Okay. Nah kalau misalnya kurang, Fionia Alferia Tantri ditambahin Cevio Ayam. Oke, guys. Cevio Ayam. Jadi kita bentuk position dulu ya guys. Boleh. Harus position ya? Position. Dari mana nih? Dari sebelah mana? Ini kali ya? Lah. Lampen kali ya? Ayo, kasih apa? Aku. Oh iya, kasih. F. F. Fioni namanya. Wede. I. Enak, indah pesonanya. Oh, ini orangnya. Oh, kayak bunga labrak gitu. N. Namo kiyawa. Ye. Yang paling suka ayam di JKT. A. Anaknya random abis. L. Loh kok saya gak tahu. Jawab gak? Jawab gak? Ya benar. Jawab. Lucu banget anaknya. Aduh, kenapa gue susah sih? Oh iya, Victory. Victory. I. Lagi. Namanya kan Fioni. R. 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 Rawr. Bilang cepet lu ketawaran. I. I kok lucu banget. Geli lo. A. Rantem dulu mau gak? Mau. A guys. Udah ada panggungnya tuh, berantem dulu tuh. Okay. Ayo. Ayam goreng. Ayam goreng? Goreng, ya. Gorengnya pakai L, pakai W. Goreng. 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 Bisa. Te. Te. Tapi katanya, anaknya suka banget ayam. Oh. Eh, kamu harus original, he. A. Ayam lagi. A dulu. Iya. Te itu bisa. Aku tahu, Kak Indah. Apa? Oh, ampun, Dej. Kayak terpaksa gitu. Alay banget. Tan, N.
Nah, enggak tahu lagi. Serius, bercanda. Lihat kafe ini. Tuh ada kafe ini. Ayo Del, think smart Del. Nah, iya. Apa? Enggak. Nyebelin nih. Nah, lucu banget teh lalatnya. Gimana kalau misalnya kita jorokin Adele ke situ? Ayo. Jangan gitu kita dong. Kita gelindingin mau enggak? Tapi enggak benar, dia punya telat. Iya, lucu-lucu. Apa sih? Apalagi tadi sampai mana sih? T. Tuh kan benar kata kalian semua, itu benar. Aneh sih. Apa sih, Asya? R. Rawaras orangnya. Waras gak sih di kan ini? Ini juga nih. Iya. Kafe ini juga ya? Kafe iya, emang. Itu maksud saya juga gak waras. Oh kita ini. M. Kafetnya I. Ih, bener banget gak waras. Aduh. Maaf ya. Tapi gak bisa kalau ngumpul sama Vioni itu. Kita gak waras semua ya. Oke. Okay. Ayo pelatah lanjut. Cevio ayam. Cevio ayamnya, jangan lupa. Cantik banget. Apa sih? Cantik banget. Oh iya, kayak. Ano. Nggak jelas. Lu sehat, Asyik. Apa? Eto. Tapi jangan deh, udah nggak lucu, udah overuse. Overuse. Aduh, Gen Z ini ya, overuse. Apa ya? Banyak banget loh. Emang kayak gitu orangnya. Ini kita kenapa jadi one line lagi sih? Oh, iya. Tiba-tiba ini lama-lama melan tiga nih. Oh iya, P. Lu dongong. Lu nampain depan. Nah, iya. Gue ping. Pantesan suka bengong di backstage. Oh iya. Karena kenapa tuh? Itu yang disebut. Oh iya. Gak berani. Ya, tapi belum. Ya, belum berani. Apa tuh? Apa tuh? I. Hah? Kok I? P kan cepi. Lah aku bikinnya O. Gak ada lagi. Yaudah. I dulu. Sabar. Yaudah tukeran tempat. Yaudah tukeran O. Biar gak O deh. Yaudah lu I. Lu I deh. Dia mikirin O. Mikir dikit Del. Gunain otak lu. Iya I. I bener kan ada telat. Ada telat gak? Kan ngomongin telat. Aneh banget. Sumpah. Yaudah sih. Orang itu kan charming namanya. Ya gak sih? Siap charming. Mas charming. Oh, orangnya suka kucing dan pink. Iya. Yeah. Pink deh. Asyik udah. Ayam. A. Ulang lagi. Oh, ulang lagi. Cepio ayam. Cepio ayam. Suka ayam. Ayam. Yaudah A. Oh tadi kakak O. Aku A berarti. Gak. Pantesan banyak yang ngosiin. Bener. Aduh. Ye. Yeah. Ayo Kak Feni, ayo. Wah. Masa aku harus bilang Yanti kakaknya kan gak lucu. Yanti kakaknya. Sedang. Gak apa-apa Kak Feni, gak apa-apa. Ya. Oke deh demi Vio gak apa-apa. Ya. Y ya? A. Apa? Ya. Apa? A, Y. Ini A kan? A. A. Y. Ayo lo. A. Tadi apa, Tete? Yanti kakaknya. Pulang mulu. Yanti kakaknya. Adanya Jaya Wardana. Wede. Okay. Pulang ada terakhir nih. Yuk. M ya. M. Mari kita panggil teman-teman. Akhirnya. Bridgingnya mantep. Bridging. Mantep. Yuk. Kita panggil teman-teman. Teman-teman. Pio and Pre. Oke, jadi tadi teman-teman kita sudah membicarakan Cevio, iya kan?
Betul. Ya. Nah sekarang kita juga mau. Ya, kita langsung terang-terangan aja ngomong depan orangnya. Ya. Oke, okay, benar. Ya. Jadi kita mau ngomongin kalau misalnya Fioni itu ada di film atau suatu karakter film, film apa yang cocok untuk Fioni? Dan karakter apa juga ya? Dan karakter apa, karakter film apa juga. Terserah lah pokoknya. Yeah. Yeah. Oh, biar upgrade dikit ya, aku mau ngasih peran sesuatu nih buat Fioni. Apa? Aduh, aku agak sensitif kalau ngomongin peran ya, tapi enggak. Oh, kenapa tuh? Aku pengen kamu jadi kartun sih, Fioni. Kartun? Iya. Yeah. Kartun apa? Kenapa? Sound the Ship. Kenapa? Ya kamu tinggal me gitu dong. Coba. Biar enggak ayam terus ya. Kan Timi me, Timi me gitu. Timi de. Tuh lucu kan kalau Fioni. Coba kamu. Ya, terus lo mau. Ya udah lanjut kali. Enggak ada yang mau lanjut. Enggak ada yang mau lanjut. Siapa mau jawab? Kalau kita aku nih, aku maju. Iya. Okay. Banyak sih, aslinya aku tuh pas di briefingin aku mikir, banyak banget nih tentang Cepio. Yang cocok dengan Cepio. Ini yang pertama ada Spy X Family. Itu cocok jadi Anya guys. Waktu itu Cepio pernah potong rambut, itu tuh mirip banget sama Anya. Terus kayak di kepala aku tuh selalu mikirin kayak Anya gini. Anya. Nah itu tuh cocok banget sama Cepio. Apalagi si Anya kan kepo. Terus yang lucu gitu. Nah Cepio tuh cocok banget yang suka kayak. Abis itu satu lagi Chicken Little. Chicken Little. Tadi aku liat yang kayak pake ayam kan kayak terus kayak, oh Chicken Little. Oh, Cepio cocok. Iya. Coba dong Bion. Aku. Ya, that's me. Aku mau jawab. Oh yaudah, sorry. So, ay. Sebelum diambil kamu teh aku mau jawab. Apa-apa, Katrin, apa? Aku mau Cepio jadi Mei. Yang dia itu. Di bangku kok suka nyubit ya? Di sana harus nyubit buat kenalan. Halo. Sawadika, sorry nyubitin. Sawadika. Sawadika. Au. Guys, ya aku mau dia jadi meme karena aku bisa ngebayang kayak teman-teman kayak aku baik gitu. Iya. Oh, meme dari Upin Ipin. Iya. Iya. Kamu tuh harus jelasin karakter film apa, mengapa kamu memilih karakter tersebut? Tuh, pintar tuh. Jangan meme aja. Oh. Tapi kan semua orang tahu meme gak sih? Enggak kan? Aku lupa. Masa gak tau sih? Coba contohin. Ayah Susanti, warna-warna muda. Lu contohnya jadi Jarjit. Apakah jadi... Jadi ijat dikit-dikit. Tuh gue kepikiran ijat ya. Oke. Ada gue bingung ya. Ada satu lagi di Upin Ipin yang cocok jadi Fioni. Apa tuh? Aku pengen lihat Fioni jadi Kak Ros karena Fioni gak pernah marah. Oh iya, coba marah-marah dong. Iya. Coba marahin dong, marahin si Jesslyn tuh. Bandel yes, gue. Bandel dia pulang malam terus. Heh kamu. Lalu baik. Lo tau gak kalau lo tuh gak asik? Ini dari hati ya ngomongnya. Kata gue kalau ada masalah di belakang aja. Bercanda ya guys. Coba Jesslyn, coba lo jadi. Oke. Pemaksud. Enggak kan bercanda. All the things we've been through. Apa sih? Lagi. Pasti ketemu gue dihancur. Oke, siapa lagi? Woi, kok masih lagi gini sih? Syah! Bingung gue. Masya, kamu kenapa? Kamu main sama Ashel terus ya? Iya, ini lanjut kali. Lanjut. Yeah. Kamu teh. Kamu teh. Oh, kamu teh. Teh. Jawabannya diambil. Sakit, gak boleh, gak sopan. Iya, yuk fokus yuk. Iya, fokus yuk. Kalau menurut aku... Jadi ini aja deh, mau gak jadi Shizuka aja? Itu benar sih Shizuka. Terus sama aja. Gue jarjit sih. Agak salah ya. Kumpulnya beda gitu. Jaya. Nobita, Shizuka.
Deki Sugi. Siapa yang lancip? Deki Suneo. Sugi, Deki Sugi. Enggak tahu Naruto kali, enggak tahu. Jadi Naruto. Terus ya ini. Ah, nih, jadi Hatsune Miku. Gitu. Oh, ya bisa-bisa. Hatsune Miku. Hatsune Miku. Jo itu loh, ah, maksudnya enggak tahu. Rambut aku enggak apaan. Enggak apa-apa. Sutejo. Gue denger Sutejo. Enggak panjang, enggak biru, tapi kan nyanyi dan berjoget. Ya iya itu ya, maksud aku tuh. Gitu. Makasih ya Cijaslin ya. Iya. Aku enggak ngerti tadi aku ngomong. Iya, Cijaslin. Cijaslin. Gue bingung sebenarnya. Kayak ah, Cici mah. Sebenernya gue tadi kepikiran ini My Little Pony Fluttershy, tau gak? Gak yang kuning. Bajunya cocok juga. Bajunya cocok. Yang rambutnya pink, tau gak? Yang tahu apa-apa. Yang gak tahu apa-apa cuman ketawa-ketawa. Fluttershy. Fluttershy. Yoni, yang penting dia berpartisipasi. Yang penting keberadaanku ada gitu. Oh, ini di Wings. Ada yang rambutnya kayak warna pink gitu. Wing. Tau Wings gak? Wings yang tau Wings. Iya, itu. Cepak itu keren banget. Enggak, pokoknya kayak Cevio kalau masuk Wings saya cocok aja jadi semuanya. Aku boleh ganti gak? Aku tiba-tiba otak cepak. Aku juga. Yaudah, apa satu ya? Itu loh, Monster Inc yang ijo-ijo. Masa dari Monster Inc ya? Iya, cocok banget. Yang matanya satu kan? Monster Inc yang ijo-ijo. Yang matanya satu. Mike Sabaran Kak Gita. Kalau yang rambutnya pendek itu siapa yang cewek sabar. Itu yang... Sabar. Mbak saya gak dengar ngomong lu pada apa. Makasih ya. Cukup ya. Monster Inc yang matanya satu, warna hijau, mirip banget sama Tici. Kenapa ini? Yoni. Mike Buzzi. Kenapa? Mike Buzzi. Udah ya, cukup ya. Cukup. Makasih Kak Gita. Gantian aku terakhir jawab. Menurut aku Fiona itu mirip sama anime Hunter Hunter. Wah, kenapa tuh? Karena itu menceritakan tentang pertemuan dan pertemuan yang selalu meninggalkan kesannya tersendiri. Kelas. Setiap kita bertemu pasti akan meninggalkan rasa terima kasih dan cinta. Maka dari itu dengarkanlah aku Shuno Ai, cinta di dalam handshake. Minasan! Angkoro ikuzo! Peone 21! Peone celebrate! 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 Peone 21! Peone celebrate!
Yeah. Yes, girl. Wow. Waduh. Semuanya terima kasih banyak untuk anchornya. Terima kasih. Tadi kami telah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Bowling Gumbo atau Harapan Bowling. Dan yang kedua ada 16 Warna Krayon Mimpi. Wow. Seru sekali. Tapi sayangnya kita sudah sampai di lagu yang benar-benar terakhir. Semoga lagu terakhir ini bisa membuat hati kita semua menjadi hangat ya. Dengarkanlah Ramune no Nomi Kata, cara meminum Ramune. Terima kasih. Untuk terima kasih. Ya. Mandiri. Wede. Wede. Bisa enggak? Bisa. Coba. Enggak bisa. Kopi ini. Can I? Enggak usah. Lu punya, udah tutup lagi. Lu yang Masya udah waktu itu. Iya, orang aku yang Masya. Oh iya ya udah. Iya. Aku juga Masya kerumunan. Iya, tapi sabar bisa enggak sih ini Fiani nih? Iya, makasih ya Fiani ya. Ping. Oh no. Wow. Oh no. Wow. Lili mati. Ini jebat Cepio. No. HBD Cepio. No. Terus ada ayamnya di sini pegangin. Iya. Chicken little. Little chicken. Ini lucu banget. Chicken. Lucu banget. Gak mau nyala umur 1 tahun. Chicken wing. Sahun. Oh gak boleh langsung. Wow. Udah ditutupin dulu kali ya. Oke. Umur rahasia. Umur rahasia. Jangan dibahas. Yuk. Umur berapa Ci? Ci umur berapa? Umur berapa Ci? Gak jadi bahas. 2-3 okay. Ya Ci. Okay. Sekarang kita nyanyiin happy birthday untuk Fioni ya. Okay. Nyanyi bareng-bareng ya semuanya kita nyanyi ya. Okay. 3, 2, 1, go! Happy birthday Ci. Cepio udah banget apa? Udah ke belakang. Cepio sudah membara. Wih. Oh, Cepio kan kuning. Ceritanya kan ya gitu loh. Api membara kuning. Atau kita berdua kayak api. Iya. Kalulu kayak api. Gua udah di pojok nih, diem aja dari tadi. Ya, umur 2 tahun ya. Yeay. Yeay. Sobat. Yeay.
Nanti di belakang kita tiup lilin lagi ya. Iya. Yeah. Yuk teman-teman yuk. Yaudah kak gini aja. Yuk make a wish aja kan. Dipegangin aja ngepet. Atau pakai tangan aku. Gimana kalau di sini? Gak bisa. Kebakar. Nanti setiap saat dibakar. Ya. Jangan dong. Jangan dong. Jangan. Coy. Astaga. Yaudah, gimana kalau aku punya ide. Mungkin habis berdoa, apinya mau hidup? Enggak. Iya, ada yuk kita make a wish dulu ya, berdoa yuk. Okay. Yuk bunda-bunda yuk, anak-anak yuk. Ayo, semuanya make a wish. Ayo, Fiani. Yang udah mulai. Belum, salah. Gimana bridging-nya sih? Yuk, sebelum ya kita sebaiknya berdoa untuk Fiani di umur 21 tahun ini. Semoga, kok saya memimpin doa? Semuanya sekarang kita mari berdoa untuk Fiani. Selamat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Amin. Yeay. Amin. Ini apa yang ditiup ya? Kita aja yang ditiup. Oke. Ceritanya bisa kita pergi gitu. It's okay. Kata Marsha kita ditiup. Iya, bisa kita. Kak Lulu ditiup, Kak Lulu. Nih, ada yang ngomong, Bentar. Ya udah aku maju ditiup nih, mau. Tiup. Sama aku juga nih kayak warna api. Tiup dulu. Vio, Cak. Lilinnya ini spesial buat Vio. Yeay. Karena kamu random. Langkong dari sumbernya. Nanti aku beliin lilin yang bagus ya. Iya, bagus ya. Oke, satu, dua, tiga. Wow. Beja, dari sumbernya. Jadi emang ada ayamnya. Ayamnya di belakang tadi aku kasih kan. Ini apa nih? Next step. Kita akan membaca surat. Baca surat. Di hari yang spesial. Siapa ya? Siapa yang baca surat untuk Vio? Kak Indah. Mana Kak Indah? Maju. Kayaknya kalau aku ramune aku kena mulu deh. Kak Lulu. Lulu kasih wejangan lu. Kan sama-sama gen 8, Kak. 8. Kan sama-sama merah. Aku surat. Oke. Parah banget, berarti gak mau baca surat. Kita panggil, ya. Kita panggil tamu yang sebenarnya, silahkan ke tengah. Aku. Siapa sih? Ya. Cukup, kayak gini aja biar kayak tahun lalu. Freya Chan. Tahun lalu kan kamu yang di sini, aku di sini. Oh iya. Ih, ini sengaja fontnya digede-gedein biar kelihatan banyak ya. Assalamualaikum. Pidato dia. Waalaikumsalam. Pio, happy birthday. Makasih. Sebenarnya cukup bingung mau menulis apa karena semakin dekat semakin terbiasa ngomong langsung kalau ada apa-apa ya. Tapi karena kamu, maka aku berusaha berpikir keras mengingat apa yang mau aku tulis. Sejujurnya, surat buat kamu. Sejujurnya, surat buat kamu itu sering kepikiran di waktu yang gak seharusnya. Misalnya pas aku lagi bengong, lagi kita jalan bareng, atau lagi nunggu di backstage. 2 minggu, bahkan 2 bulan sebelumnya, makanya aku lupa. Kadang aku suka, kalau bengong tuh kepikiran hal yang gak perlu gitu. Tapi bosan gak aku yang bacain, enggak ya? Enggak sih, gak apa-apa. Makasih banyak loh. Pertama, aku bangga banget sama kamu. Bolak-balik Tangerang Jakarta nyetir sendiri, bahkan kadang nganter yang nebeng juga. Gak pernah! Baju pink. Tapi pink. Yang baju pink jangan sampe lolos ya. Yang baju pink. Tio, dia nanti batang kayu. Bayar retol. Bukan gue bayar retol. Bensin, bayar. Bantu Vio nih bayar bensinnya. Bayar itu ya. Bensinnya di bawah ini ya guys. Parkir. Canda. Ngerjain tugas kuliah sampai pagi terus JKT48 juga. Senbatsu original single di tahun ketiga debut kamu. Jadi center lebih dari satu setlist dan yang paling keren menurut aku, kamu udah mulai bisa acuh sama hal yang gak baik untuk diri kamu sendiri. Tapi tetap memperlakukan semuanya dengan baik. Hebat loh. Gak semua orang bisa kayak kamu, sekeren kamu. Bahkan menyempatkan waktu untuk menyalurkan love language kamu yang katanya gift-giving itu. Bikin Christmas card gitu. Padahal dia tugasnya belum dikerjain, dia udah ngerjain kartu Natal aja. Iya. Kan kita harus mengutamakan Tuhan Yesus. Iya.
Kedua, aku mau terima kasih banyak ke kamu karena sudah menjadi idol yang baik. Menyebarkan kebahagiaan ke hati banyak orang dengan tingkah kamu yang absurd. Selalu berusaha keras di performance kamu supaya bisa menampilkan yang terbaik. Mereview semua perform kamu, nyari kamu nama kamu di sosmed setiap habis show. Tapi bagian ini jangan dibacain suka, yang suka out of topic ya, dan bikin kamu jadi kepikiran. Dari aku pribadi, aku mau terima kasih banyak juga karena udah nemenin aku terus. Mau dengerin aku cerita serius sampai ngelantur, gak jelas. Kamu juga sebaliknya ya, kita suka cerita bareng-bareng. Aku senang banget kalau ada orang yang percaya untuk cerita ke aku. Kita juga sering bertukar pendapat yang kadang gak sama. Tapi kamu gak pernah sekalipun ngejudge aku. Aku jadi belajar memahami sudut pandang orang lain dari kamu. Makasih ya. Harapan aku di umur kamu yang udah makin dewasa ini, semoga makin banyak bahagianya. Sehat terus, sukses di kuliah dan di JKT48. Dan jangan dengerin atau bacain kata-kata orang yang gak benar menurut kamu, karena kamu yang paham diri kamu sendiri. Jangan bosan-bosan cerita ke aku ya. Semoga kamu juga gak bosan dengerin aku. Walaupun sekarang udah jadi si paling sibuk kuliah, jadi agaknya chat saya pernah lah gak dibalas sehari dua hari. Cuman gak apa-apa ya. Sekali lagi selamat ulang tahun Vioni Alveria Tantri, sobat Aquarius labilku. Bahagia terus ya. Aku ikut senang kalau melihat kamu senang. Kita harus temenan terus sampai nanti-nanti. Semoga rukun terus, terus bisa ke Jepang bareng. Sekali lagi selamat ulang tahun. Aku sayang kamu. Yeay. Yeay. Sekali lagi. Gracias. Oke. Okay. Ayo. Ayo. Peluk dulu biar kayak orang-orang. Gemes. Yeay. Aku mau tambahin sedikit. Boleh gak? Serius? Ya. Yeah. Ini serius, terus serius dari yang serius. Ya, sorry ya kak. Dikit doang. Untuk Vioni, aku seneng banget sih kalau misalnya aku punya adik, aku tuh pengen adiknya emang kayak Vioni, udah beda 3 tahun sama Freya juga ya. Kayak beda 3 tahun, tapi dia tuh kayak sangat mengerti apa yang kakaknya rasakan atau misalnya kayak bisa menemani aku gitu. Pesan aku buat Vioni kayak anggap aja hidup itu sebagai games, kayak semakin kamu bertambah dewasa itu berarti level kamu tuh semakin tinggi. Kayak pasti banyak banget cobaan ke depannya yang kita tuh gak akan tahu. Maksudnya akan seperti apa cobaan ke depan. Tapi aku berharap semoga Vioni selalu bisa mengatasinya. Karena seberat apapun yang akan ada di depan, aku pasti ada buat Vioni. Jadi Vioni, I love you so much, happy birthday. You. Tetep kayak gini ya. Kalau sama aku, thank you banget udah mau jadi adik aku. Yeay. Thank you, Kak Ben. Don't cry. Oke, Pio, yeah. Kan udah ada surat dari Freya dan tamu tidak ada undang dari Feni. Sekarang aku mau tanya dong, kira-kira ada gak pesan untuk Freya, untuk teman-teman, untuk fanbase Vioni yang udah mendukung Vioni sampai saat ini? Buat Kak Freya yang udah bacain surat buat aku, terima kasih banyak ya. Walaupun sebenarnya aku udah tahu sih sebenarnya Kak Freya bakal bacain. Aku lihat di Twitter, gak boleh ya. Ada yang tebak-tebakan siapa yang bacain surat Vioni gitu, dan mati kok Kafreya gitu. Terus aku senang banget Kafreya selalu ada buat aku. Aku juga pengen selalu ada buat Kafreya. Kita tuh selalu cerita-cerita bareng, seenggak penting itu sampai yang penting-penting itu kita selalu bareng. Kalau member-member juga pasti tahu kita selalu bareng gitu kan. Aku senang banget punya teman kayak Kafreya yang selalu ada buat aku. Terus kita selalu nyambung banget gak sih, kayak apa mereka kan tuh sama. Kenapa ya? Kita Aquarius labil. Iya, semoga pertemanan kita bisa selalu membuat kita bahagia. Apa ya, aku tuh gak bisa ngomongnya serius-serius gitu loh guys. Terima kasih banyak untuk suratnya. I love you. Kita sama-sama gak pandai ini ya, gak pandai apa namanya mengutarakan perasaan. Jadi kamu tahu kan perasaanku seperti apa? Oke. Buat teman-teman, buat Kak Feni dulu. Kak Feni, aku seneng banget tuh sama Kak Feni, jujur. Kak Feni tuh kayak selalu ceria gitu kan, terus kayak membawa aku ceria juga gitu. Apalagi kalau saya perform, aku suka banget kalau perform bersama Kak Feni. Aku seneng banget hari ini Kak Feni ada di sini juga. Terima kasih yang ibu kita. Enggak, tadi aku
dapat roti tau dari Kak Penny. Terima kasih banyak Kak Penny selalu ada buat aku juga. Kalau ada apa-apa tuh Kak Penny selalu yang kayak peka juga gitu loh. Kayak kenapa, ada apa, cerita gitu. Aku juga pengen selalu ada untuk Kak Penny. Semoga kita bisa main bareng ya. Iya, sampai nenek-nenek. Iya, dah. Terima kasih Kak Penny. Sama-sama, Fio. Iya. Oke. Tuh. Oke. Buat Sylviani dan semuanya. Wow. Ya, aku terharu tahu banyak piobong di sini. Coba giniin sekali boleh gak sih? Wow. Wow. Oh, ini namanya flash. Piobong. Ya. Terima kasih banyak. Ada berapa warna, Cepio? Ya, jadi dia warna apa sih? Oh, warna-warni. Bisa warna-warni. Ya, dia enggak usah pamer, itu enggak usah pamer. Warna ganti gitu. Bisa pamer tuh, kalau bisa request warna gak? Bisa request warna gak? Request warna. Beda sendiri deh, capek banget. Iya sayang-sayang, Oke, gak apa-apa, aku sudah terbiasa ya. Terima kasih banyak buat yang udah datang ataupun yang ada di rumah. Walaupun hari ini hari kerja ya, tapi kan tetap datang. Terima kasih banyak, aku lihat di Twitter juga ada yang bikin surat izin buat bosnya. Makasih banyak. Oh, siapa bosnya? Apakah aku sepenting itu sampai kalian tuh bikin surat izin ketik-ketik terus kirim ke bos, saya mau izin ya bos, gitu kayak kalian keren banget. Iya. Oh, keluarga. Cara keluarga katanya. Iya, adalah alasannya biasa kayak apa kayak gitu kan, adalah. Terus ada juga yang bilang, "Maaf ya Cepil, aku enggak verif tapi ada di sini." gitu kan kayak. Terima kasih banyak. Oh ya, makasih juga buat project-projectnya yang kemarin juga gambarnya bagus banget tuh. Ini secara desainnya, ini tuh kayak benar-benar. Oh, okay. Out of topic. Ya, tapi aku suka banget sama semua project-nya. Sampai tadi di depan juga ada kan, tapi aku kayak belum sempat ada, aku kesana ya. Kita mampir-mampir ya. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk ucapannya, untuk doanya. Ada yang ngucapin juga pas banget di hari 12.00 gitu. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya, meluangkan waktunya untuk menulis ucapan doa yang semua baik-baik untuk aku. Semoga yang baik-baik juga kembali lagi kepada kalian semua. Amin. Terima kasih banyak ya. Yoni selalu di sini untuk kalian juga. Aku selalu memperhatikan kalian. Aku tahu siapa yang oleng-oleng juga. Pokoknya terima kasih banyak. Mari saling mendukung lagi ya di tahun ini. Terima kasih. Yeay. Happy birthday, Debio. Happy birthday. Okay, udah selesai? Untuk Vio sendiri? Aku apa ya? Oh iya juga sih. Untuk aku apa ya? Semoga di tahun ini aku bisa mengatur waktu dengan lebih baik lagi supaya jam tidurku nambah. Betul, amin, yes, amin. Betul itu ya. Apa terus? Hashtag Cevio tidur. Walaupun kalian tahu aku suka tidur, tapi sebenarnya jam tidurku gak sebaik itu sebenarnya. Karena yang aku lakukan dua hal, tapi dua-duanya itu hal yang aku suka. Jadi aku berharap untuk diri aku bisa memaksimalkan dua hal itu. JKT dan juga di kafe gitu kan, kuliah. Amin. Semoga aku juga sehat selalu, semoga aku bisa... Apa ya, makan ayam? Aku gak tahu serius, apa ya wish buat diri sendiri ya. Iya, buka perusahaan ayo. Aku ingin gambarku lebih jago lagi. Mohon doanya, guys. Amin. Yoni pasti bisa. Yoni for JOT. Yoni tidak semudah itu. Oke, sudah? Sudah, terima kasih. Terima kasih, Vio Chang. Kuenya boleh diambil. Cevio, makasih ya ayamnya. Sama-sama loh. Thanks for the chicken. Little chicken. Yeah. Yay. I love chicken. Tapi be careful. Ayo kita foto sama. Pio, kamu ingin hal itu terulang? Yuk kita bikin. Satu tahun berlalu masih gitu juga. Dua baris ya.
kita foto dulu sama teman-teman yang ada di Zoom. Yang biru mana yang biru? Biru. Yang nebeng di depan, yang nebeng. Guys, anterin aku yang di sini. Lulus lu keluar kata Bang Jabir. Gini-gini keluar kan? Sudah? Fiona ngomongnya apa ya guys? Ngomongnya? Oh bukan. Fiona siap Bang Messi. Celebrate. Fiona celebrate. Fiona teman-teman kakak-kakak yang di support. Oh udah pada post. Cakep. Celebrate ya. Ada yang rajin Fiona. Oke. Oke. Tetap posenya manage. Cepio ya. Let's go. Satu, dua, tiga. Fiona. Let's go. 3, 2, 1 Fiona. Yeay. Putar balik. Ya. Yeah. Gua ngatain kau. Kau mengatai aku. Eh Jessie mau ngomong. Gaya lu jamin. Karena dia juga panas. Saya nih Bing. Gue di sini. Fiona mau balapan nggak? Cepi ikut ya pulang. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Terserah yang ulang tahun. Sini mic-nya, Vio. Kayak ini, kayak inang-inang Batak. Oke, boleh. Yo, mantap. Project-nya diangkat. Ready? Jangan lu gini ya. Ready? Ready. Satu, dua, tiga. Vio. Kita video ya. Oke. Ready? 3, 2, 1 Fiona. Yuk, baris lagi yuk. Yeay. Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama, Pio. Ya. Oke, selesai sudah pertunjukan Ramune no no Mikata oleh JKT48 telah berakhir. Dan selesai Fiona. Happy birthday, Fiona. Ya, meskipun pertemuan hari ini telah berakhir, tapi kami yakin untuk hari esok kita akan mendapatkan semangat untuk menjalani hari esok. Dan semoga penyampaian lagu yang kami sampaikan hari ini dapat meringankan hati kalian yang terasa sesak. Dan jangan lupa dukung salut untuk JKT48 ya, mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Izinkan kami untuk memberikan salam sekali lagi.